Oke guys, halo semuanya, what's up? Welcome back to my channel, Ligi Pertama The Wars and Only Liga cuy. Oke, kali ini kita memiliki event Bunker Bravo Rush ya. Oke, di Last Day on Earth ini, kali ini ada event yang dinamakan Bunker Bravo Rush, yang dimana gua akan mempersiapkan semuanya ya, demi menghibur kalian guys ya, demi menghibur kalian subscriberku ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya guys ya. Terima kasih buat yang sudah join, buat yang sudah subscribe di channel ini guys ya. Gue sangat berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys ya. Semoga dimurahkan rezekinya, pokoknya banyak deh. Semoga kalian sehat selalu dan semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai gitu guys ya. So di sini gue segera akan menuju ke Bunker Bravo karena mumpung ada event guys ya. Jadi gue bawa banyak senjata ya, bawa banyak senjata. Dan ya di sini gua akan bawa medkit juga kemungkinan guys ya. Jadi medkitnya gua akan ambil di apa ya? Di ini ya, di aduh, gua lupa lagi, di inbox. Kayak di inbox gua akan di consumable, gua akan ambil medkit juga. Terus tidak lupa pakai remator guys. Gua buat jaga-jaga ini guys ya. Bawa antirat juga guys. Jadi armornya mungkin satu gue bawa juga nanti guys ya. Oke, di sini kita akan modifikasi sedikit ya. Jadi gue akan bagi beberapa part gitu guys ya. Jadi ada beberapa part yang akan gue bagi. Kenapa gue bagi part? Karena waktunya sangat tidak cukup dan mungkin kuota kalian juga terbatas guys ya. So gue sangat pengertian banget kepada kalian gitu guys ya. Oke, di sini akan ada beberapa part. Jadi ada part satu, part 2 ya, kemungkinan jika gua selesai cuman Bunker Bravo lantai 2 berarti itu part 1 guys ya. Oke, gua jelasin dulu apa itu Bunker Bravo Rush ya. Oke, di season 19 ini Bunker Bravo Rush adalah salah satu event yang terakhir ya di kalender itu. Ya begitulah guys ya, pokoknya di season 19 yang gue bilang kemarin tuh ada campuran dari semua season ya, ada yang kapal terdampar, ada macam-macam lah pokoknya guys ya. So di sini kita akan ke Bunker Bravo langsung guys ya. Jadi banyak macamnya gitu guys. Terus di sini tuh mumpung lagi event ya, buat kalian yang lagi ngejar point season, ini lagi di doublein guys ya. Jadi kalau kalian kill zombie di sini tuh dapat double point season gitu guys ya. Gue saranin buat ke Bunker Bravo, tonton dulu video gue yang cara hemat ke Bunker Bravo. Modifikasinya pakai M16, apa-apa saja senjatanya M16 ya. Modifikasinya apa-apa saja kalian tonton dulu, cek videonya, ada di, bukan di deskripsi sih kayaknya, gue gak nyantumin link ya. Pokoknya kalian buka aja di playlist, gue males nyari link anjir. Begitulah guys. So langsung saja kita masuk ke Bunker Bravo. Dan ya, Bunker Bravo berat banget guys ya, jadi kalian harus main cepat ya. Karena kenapa? Radiasinya guys ya, radiasinya itu emang luar biasa ya. Gue lupa ngembawa consumable lagi, yaitu salah satu pilnya ya. Kenapa gue bilang pil? Pilnya ada nggak? Oke, ada anti radiation pil. Nah, ini pil buat nambah darah juga guys ya. Jadi jika nyawa kalian tidak bisa di heal pakai medkit, pil ini berguna guys ya, buat apa? Buat nenangin kalian gitu, buat, bukan nenangin sih, buat nambah darah kalian gitu guys ya. Gue sudah berapa kali bikin konten Bunker Bravo ya, terus cara melengkapi barang-barangnya apa aja, penjelasannya apa saja, fungsi-fungsinya apa saja, buat itu udah ada di playlist guys, tolong dilihat jika kalian bingung tentang Bunker Bravo ya. Bang ini apa sih bang, itu apa sih bang, udah lengkap ya, tolong dilihat ya. Buat subscriber baru ya, gue terima kasih banget udah subscribe ke sini ya. Semoga dengan kalian yang baru mampir di channel ini makin menambah pengetahuan tentang game Last Day on Earth gitu guys ya. Oke, langsung saja kita ke Bunker Bravo lantai 2 karena kita harus diurutin ya, dari 2, 3, 4 karena gak bisa langsung gitu, gak langsung bisa langsung ke 4 gitu guys ya. Tidak seperti di Bunker Alpha gitu, bisa langsung ke 4 seperti itu. Oke, Bunker Bravo rilis dulu gak seperti ini guys ya, yang masih banyak zombinya. Sekarang jika player baru main, mungkin ada rider guys ya, bareng rider ngelawan zombie-zombie terus masuk ke bawah. Dulu gak gitu guys, terus kita datang, terus kita buka Bunker Bravo, banyak zombinya gitu ya. Bukan ini, kita turret sama petrol cancel kayaknya. Oke, kita akan main cepat saja guys ya, karena agak butuh lama lagi. Oke. Oh my god, gua ngelak anjay. Apa
apakah benar eventnya seperti itu? Katanya di sini double event ya. Apakah gua kelewat anjir? Event kalender. Oh iya benar. Oke, lanjut ya. Dua toxic spewer. Oh my god, aku paling benci seperti ini guys. 1 hour later. Oke guys, jadi kita akan ulang lagi ya karena radiasinya sudah balik lagi ya. Kita akan mulai lagi. Kalau udah gitu tuh radiasinya kacau guys, balik lagi ya. Oh mamam itu ya, kesel aku tuh dari ulang aku kan, kampret emang. Oh, please, kenapa gua ngelak anjir, Kenapa kursor gua anjir? Kursor gua kenapa sih anjir? Wah sumpah kursor gua nggak jelas cuy. Gua kayak gitu, parah sih. Gak bisa gerak gitu kayak. Padahal nggak disetel anjir, kenapa ya? Ah, kampret lah. Oke lah, kita lanjut lagi guys. Oke, toxic spewer. Mamam itu ya, Nyari-nyari gara-gara tau ya. Kita ke sini. Toxic darter ini true damage sih. Jadi armor apapun gak mempan sama dia, sialan emang. Anjay lah cuy. Mamam itu ya. Pergi sana. Oke, kita harus main cepet. Keluar dulu lah, aku gak mau digangguin nih. Kampret. Nah gitu dong. Ah kok bau lagi. Nice. Oke, kita akan pakai lagi guys. Alright. Nice. Oh yeah, mantap. Shit, man. Gua paling kesel. Mati kau. Paling kesel gua sama Riot Zombie. Oke, okay, nice. Modar. Toxic darter, oke. Okay. Toxic spewer, oh nice. Pergi sana. Oke, okay, nice. Oke, okay, di sini gua akan ganti skill nyawa gua ya. Skill ini tuh skip health pakai active mode sekarang, guys. Karena kenapa? Gua butuh banyak aktif mode ya buat ngelawan biar cepet. Hokinya di sini gua. Oh my god, keluar lagi cuy. Udah sana pergi. Aduh mampus gua. Pokoknya gua harus main cepat ini guys. Ini terlalu bangke sih ini. Gua harus mempersiapkan ayam. Oke, okay. Leguatornya keluar. Kita akan mode auto. Oke. Okay. Nah. Itulah tipsnya guys, ini tipsnya nih. Tips pakai mode auto nih guys. Oh my god. Oke, okay, kita akan lawan dulu tembak. Oke, okay, berhasil kan? Easy kan? Easy lah ya kali enggak. Gue iseng banget gila. Oke, okay, di sini ada beberapa zombie. Gue kan iseng meledakkan dia pakai C explosive ya karena gue kesel banget ya. Gue pengen nyari poin yang banyak.
So jadi kita akan memakai C explosive 2. Oke, okay, C4 lah ya. Langsung kita ledakan saja. Oke. Okay. Biar gua dapat poin tambahan. Oh my god. Ayo dong, sini. Sini, heh. Oh, ini buat aktifin turret ya. Anjir, turretnya jadi musuh gua. Eh, nggak aktif ya? Udah nggak aktif. Ayo dong, sini. Kenapa sih lu pakai naikin gitu, anjir? Nah, kan lumayan, guys. Kayaknya udah lewat ya untuk event ini. Tapi di sini sih masih event kan, ke tanggalnya sekarang gitu, guys. Oh, pakai M16. Iya, pakai M16 damage-nya 60% ya jika kalian pakai M16 ya, guys ya. Tapi yang modifikasi menurut gue sih. Oke, guys ya. Mantap ya. Gua rasa cukup sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Ya, tetap pantengin terus channel ini karena gua akan selalu ada untuk kalian. Oke, see you in the next video dan apa semuanya. Bye bye.